Okey, hari ni kita akan buat elemen parking sisi ataupun side parking. Okey, yang mana elemen ni anda dikendaki melakukan elemen ni dalam masa 5 minit saja. Okey, jadi syarat untuk lulus dalam elemen ni, okey, kenderaan mestilah berada dalam kotak yang disediakan. Okey, dan kenderaan tidak boleh menjulur ataupun melanggar divider yang ada tu. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk melakukan parking sisi. Okey, jadi yang pertama, bila dapat kenderaan anda, sila pastikan kenderaan merapati kotak parking yang disediakan. Okey, jangan sampai terlanggar divider. Okey, marking yang kedua ialah tengok pada tiang yang ada. Biasanya setiap parking yang disediakan di sekolah mandu ni ada tiang. Okey, jadi bila kita toleh pada tiang ni, okey, tiang tu just lari dengan pandangan mata kita tengah-tengah cermin dengan tiang tu. Jadi bila kita tengok, dia selari. Okey, bukan tiang tu berada di sebelah cermin. Dia selari dengan pandangan mata kita. Okey, jadi apabila parking berada di sebelah kiri, okey, kita kena pastikan steering kita juga dipusing di sebelah kiri. Kalau situasi sebenar, kalau parking dekat luar nanti, situasi sebenar, kalau parking sebelah kanan, anda perlu pusing kanan. Okey, jadi kita pusing ke sebelah kiri, masuk pada gear reverse. Kalau manual pun gear reverse juga. Okey, gerak perlahan-lahan sehingga anda nampak bucu parking, ataupun dekat tempat kami ni ada marking batu divider. Okey, ada putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Kita ambil putih yang keempat. Okey, jadi tegakkan tayar. Satu, dua. Okey, laraskan cermin. Okey, sampai nampak tayar belakang. Okey, gerakkan perlahan-lahan kenderaan. Pastikan tayar belakang berada di atas line parking yang disediakan. Okey, so bila kita tengok, tayar tu dia selari dengan kotak parking yang putus-putus, garisan putus-putus. Okey, selepas tu pusing ke kanan habis. Okey, dan bergerak perlahan-lahan sehingga kenderaan kita atau motorcar kita ni lurus menghala ke depan. Okey, so bila dah menghala ke depan, tegakkan tayar semula. Okey, free gear, tarik handbrake. Okey, anda dibenarkan untuk buka tingkap, tengok line adakah kenderaan anda masuk keseluruhannya berada dalam kotak parking yang disediakan. Okey, kalau kata sudah memasuki kotak yang disediakan, horn. Okey, jadi bila anda horn, mana anda telah berpuas hati dengan parking yang telah anda lakukan. Okey, sekiranya anda horn, kenderaan anda berada di luar kotak, anda melakukan horn, mana anda gagal. Tapi sekiranya situasi di mana kenderaan anda kat luar kotak tapi anda belum horn lagi, anda boleh keluar semula dan lakukan semula parking sisi ni dalam masa 5 minit. Okey? Baik, jadi bila kita keluar, satu lagi perkara yang boleh menggagalkan calon ialah, okey, garisan 12 kaki. Nampak tak garisan kat sana tu? Okey, garisan tu kalau kita keluar, kita langgar garisan tu, kita akan gagal. Okey, mandatory. Jadi kita akan keluar perlahan-lahan. Okey, pastikan jangan merapati garisan yang disediakan tu. Okey, pusing awal untuk elak line dan juga elak divider.